Rekomendasi kapal buat farming. Sebenarnya semua kapal bisa dipakai buat farming. Dan kalau kalian masih pemula atau tier 2, mending kalian ambil kapal JS Kurama ini, karena ini kapal yang worth it banget dipakai untuk farming dengan membeli menggunakan dolar. Kenapa JS Kurama sangatlah worth it untuk dipakai main mode offline atau online? Dipakai nguli lah intinya, karena dia punya meriam 2 ini membantu banget buat kalian bisa cepat kelar saat farming. Dibantu dengan torpedo, walaupun ya nggak ada yang namanya rudal, tapi ini kapal OP banget cuy. Tapi kalau kalian pengen yang ada rudalnya, kalian bisa ambil kapal USS FFGX. Ini worth it untuk dipakai buat farming. Ada kapal RF Breeze, ini cocok juga. Yang jelas kalau kalian pengen farming dolar, usahakan mainnya di mode offline ya, jangan online. Kalau online kalian akan seret banget.